Assalamualaikum para kecomania. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana kabar kalian untuk hari ini nih? Mudah-mudahan kabar kalian di hari Senin, tanggal 15 Juli 2024. Kurang lebihnya jam 4 kurang ya. Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya sedang berdiri di lantai dasar paling belakang dekat parkiran motor. Karena sudah lama banget saya tidak mampir kemari, tentu ke kiosnya Kang Manto ya. Jadi untuk hari ini saya akan mampir kembali untuk melihat stok burung yang tersedia hari ini di kiosnya Kang Manto. Kang Manto sehat? Alhamdulillah, Jang. Alhamdulillah. Antara senang dan bahagia dan sedih, Jang. Senang, bahagia, dan sedih? Kok bisa begitu? Gimana emang? Cipo saya diborong Kang Ujang. Alhamdulillah berarti. Habis 2 karung setengah. Ini megang cipo buat apaan, Kang? Ini ada subscriber yang nyelip datang terakhiran. Oh, datang terakhiran. Oh iya nih. Jadi emang hari ini tadi dari kemarin saya rencanakan pembagian ya, ada rezeki lebih sedikit Kang Manto. Wih, alhamdulillah. Nah, terus ingat juga sama para kicomania kan, tanpa mereka saya nggak bakal bisa seperti ini sampai sekarang Kang Manto. Jadi ada rezeki lebih ya saya bagi-bagikan, targetnya 20 ekor. Cipo 10 ekor. 10 ekor, Cang, 2 kilo setengah gitu. Terus sogon 10 ekor tapi alhamdulillah yang datang malah melebihi dari target. Masuk. Nah, ini juga ada ketinggalan nih. Pegang, Bos. Bos. Nih, nah, ini masuk real ya. Cerah nih. Pinggir dulu. Pegang. Nah, jadi ini si Om juga kebagian 1 ekor. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih. Sama-sama Tentang Om. Kang Epul Kicau biar tambah sukses. Amin, maju. Amin. Banyak rezekinya, sehat-sehat selalu. Amin. Nah itu yang penting, saya sekarang sehat dulu aja ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Om. Sama-sama, makasih banyak. Oke, langsung bungkus Om ya. Iya. Nah ini juga si Abang satu lagi. Iya. Abang juga tadi. Wah, mana cipunya belum? Udah macam belum? Belum. Apa mau pilih sendiri? Jadi untuk kalian mohon maaf banget yang tidak kebagian, yang tidak kebagian burung yang saya kasih, saya mohon maaf banget ya. Mungkin nanti kedepannya juga mudah-mudahan ada rezekinya kembali, insya Allah. Saya juga akan ya mudah-mudahan aja ada rezekinya lagi aja ya. Tapi untuk sekarang yang belum kebagian, saya benar-benar ucapkan mohon maaf banget ya. Yang mana? Oke, nah udah dipegang Om. Terima kasih banyak Om ya. Ya ini real tentang rekayasa benar-benar giveaway dari dilepasin. Terima kasih banyak ya Om ya. Selalu dan amin. Amin, terima kasih banyak Om. Om juga sama, mudah-mudahan burungnya sehat di rumahnya, bisa kerawat dengan baik. Dan juga Omnya selalu sehat ya Om ya. Oke, Kak Manto boleh izin lah saya update harga burungnya? Masuk. Alhamdulillah, uji izin aja langsung aja yuk. Kemana? Pantau aja dulu burungnya. Oh iya. Yuk kawan-kawan kita saja pantau pilih-pilih burung yang tersedia untuk kesempatan sore kali ini di kiosnya Kang Manto. Ada pilihan burung apa saja, namun seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe channel saya, Londo yang mulus. Saya mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Ayo Pak, kemana dulu kita pertama? Bukannya undur-unduran begitu. Yang mana dulu, Jang? Kemana dulu? Kita ada stok terbaru, Jang. Apaan ini itu? Ini nggak ada orang punya se-Indonesia Raya, Jang. Wah, mantap banget berarti. Apaan itu jenis burungnya? Opior Jambul, Jang. Opior Jambul. Di mana pilihan burungnya? Di itu, Jang. Oh, di dia. Opior Jambul. Gimana ya pilihan apa? Iya, spesial jalu. Spesial pilihan jantan. Sortiran ketat. Oke, berarti kategorinya jalu. Jalu. Bahan atau apa? Bahan rawatan. Bahan rawatan ya, bar sortiran ketat pilihan jantan. Ini kan lumayan pilihan, Pak. Mm-hmm. Burung juga jarang ada. Tadi teh pertama kata-kata pembukaan teh apa tadi teh? Burung yang susah dilupakan. Tadi katanya nggak ada di... Oh, nggak ada orang punya se-Indonesia Raya. Nah, kan? Se-Indonesia Raya nggak ada yang punya ya. Harga berapa ini? Kasih 13-12. 13-12. 12 ribu?
120 jam. Oh, 120.000 yang bondol. Yang mulus 130.000 untuk 12.000 itu opior apa, Jang? Opior Jawa. Cak gentong ya. Waduh, Jang, jenenge mahal jambulnya, Jang. Ini jambulnya mahal berarti ya. Oke, itu untuk harga opior jambulnya, Kang. Setelah opior jambul, pantauannya banyak hari ini ya. Alhamdulillah, Jang, seueur. Kita kesini aja dulu sebelahnya. Pentet Matahari ya kan kawan, stoknya juga tersedia seperti ini. Bahan juga Kang Manto ya, bahan yang dirawat, pilihan mulus untuk jenis burung pentet mataharinya. Pentet matahari berapa nih Pak? Kita kasih 140 jam. 140.000 ini yang mulus ini ya. Ada sedikit kenaikan kan? Ada sedikit kenaikan. Kenapa ditaik-taikin Pak? Karena hujan terus ya. Oh, hujan terus. Jadi mataharinya langka. Jadi aja ya. Emang kita ada gacoran lho, Jang. Hah? Gacoran Makarpur ada. Ada? Ada. Apaan itu gacoran matahari. Makarpur? Matahari mana? Di depan, Jang. Apa antara aja? Apa antara apa sekarang? Oh, sekarang aja lah biar. Nih. Pentet matahari yang sudah gacor, sudah makan pur. Pilihannya di? Di dia. Oh, di dia. Udah rajin bunyi, Pak? 24 jam nggak diem, Jang. 24 jam tentunya nggak bisa diem ya. Mantep banget berarti ini. Ada pilihannya berapa ekor? Satu ekor doang, Jang. Harga berapa kalau yang udah makan per total? 200. 200.000 aja nih kan kawan untuk pentet matahari. Sudah terpantau bunyi. Burungnya sudah makan per total. Juga tentu sudah rawatan. Lanjut lagi, Pak, di dalam. Biasanya sebelah sini dulu ya, Pak ya. Oke. Yuk. Tapos tunggir merah, stoknya juga hadir pilihannya seperti ini. TTM, Jang. TTM, tepus tunggir merah. Oke, benar. TTM. Ada yang mulus, ada yang bondol apa ya? Ada. Harga berapa ini? 100, Jang. Ini yang masa depan kita nih, Jang. Yang mana? Nih, kita dapat tukeran dari Kicomania. Udah oh, yang total, ini. Udah rajin. Udah rajin bunyi? Bunyi dong. Udah rajin bunyi, tapi harga sama aja? Samain aja. 100.000-an. Ini yang masa depan cerah. Khusus subscriber Jang Epul. Lagi ulang tahun ya. Oke, lanjut Kang Manto untuk jenis selanjutnya. Iya, naon ya? Tepus pala abu, TPA. Tepus pala TPA, bukan tempat pemakaman agung. Tepus pala abu ya, bahan. Pilihan masih ada? Stok limited edition. Limited edition berarti tinggal satu, harga berapa nih Pak? Kasih 100 ya. 100.000. Nah ini ada jenis burung masteran handle, Jang. Jinek, Jang. Toleh. Toleh. Hei. Keluarkan, keluarkan. Ayo bunyi. Keluarkan, Toleh. Masih malu-malu, Jang. Baru nyampe, Jang. Oh, baru nyampe. Ini masih anak apa udah dewasa, kan? Ini dewasa. Dewasa. Masih ABG, Jang. Oh, masih ABG. Udah makan pur? Ini... Oke. Apa emang di... Masih lolo-lolo? Di lolo-lolo jangkrik, ya? Jangkrik. Jangkrik mau kayaknya, Jang? Pastinya dong, kalau jangkrik. Oh, iya. Jadi jenis burung? Raja udang. Tengkek raja udang ya, kan kawan tuh jinak burungnya. Lepasin mau lu, Jang. Wah, masa? Iya, tapi ya nggak balik lagi. Kalau dilepasin nggak balik lagi ya. Toleh. Oke, jinak. Ini burung buat masteran ya. Kalau kalau lapar dia pasti berisik nih, Pak. Apalagi kalau kenyang. Apalagi kalau kenyang, tidur. Aduh. Pak, ini kan ada pilihan satu, jinak. Harga berapa, Pak? Kasih 100 aja, Jang. 100.000 untuk yang berminat nih dari jenis tengkek raja udangnya. Tadi sebelum di shooting bunyi terus ya? Bunyi terus. Sekarang giliran mau lampu, di shooting. Jang, lampu, oh, lampu. Jang. Coba saya tutupin lampunya. Era, Jang. Eraeun euy. Toleh. Embungin, Pak. Lanjut wae. Lanjut, lanjut. Lanjut di sini. Di bawah untuk jenis burung. Ini salah satu masteran terhebat di dunia, Jang. Salah satu masteran terhebat di dunia. Mm-hmm. Namanya Sniper. Waduh, ini perang AK-47. Semua dong ya. AK-47 ini alat perang berarti ini. Wih, ini Indonesia pemecah rekor ini, Jang. Jadi buat para tentara ya berarti ini ya. Snipernya banyak Indonesia. Snipernya banyak Indonesia. Di luar nggak ada sniper. Bener banget nih. Pilihannya banyak ya untuk burung sniper kategori bahan. Mulus bondol, Pak. Beda harga apa sama, Pak?
Ini ada sedikit kenaikan, Jang. Ada sedikit kenaikan lagi. Oh. Naiknya naik kemana nih? Naiknya ke Pramuka, Jang. Oh, naik ke Pramuka aja. Biasanya berapa? Kan 60 juta. Kita kasih 70 ribu. 70 ribu. Jadi pilihannya mulus bonol sama aja? Udah, pilih bebas. Bebas, pilih aja ya. 70 ribu untuk burung sniper, kan kawan? AK-47. AK-47 ya, nama lainnya. Rapet. Pilihannya, ini pilihan burung yang sudah sortiran ketat kalau di kios Kamanto ini. Terus kalau yang di bawah untuk jenis burung? Ledekan biru, pur total, baru dapat rawatan Kicau Mania. Oh, ini dari Kicau Mania, berarti hasil tukar tambah apa dijual kemarin nih, Pak? Itu dijual sama ditukar. Oh, dijual sama ditukar. Harga berapa ini yang sudah makan pur total rawatan? Samain aja, 85. 85 ribu aja? Jadi mau yang bahan ataupun yang udah rawatan seperti ini sama aja, Kang? Nah, ini bahannya nih, trotol jahat. Bahan yang trotol jahat. Oke, jadi pilihan sama, tersedia. Sama harganya apa? Samain aja. 85 ribuan. Biar untuk... Kicau Mania seneng. Nah, begitu ya, biar pada punya burung. Kalau jantan, kalau laki-laki mah pasti punya burung, Kang, ya? Oi, jangan salah. Laura nggak punya. Laura? Iya. Laura? Laura nggak punya? Iya. Emang Laura? Oh, udah, kejar-kejar dipasang. Bentar, diomelin orang, Jan. Aduh. Loadingnya lama. Lanjut. Oh, ini juga masih tepus. Pleci mana ini, Pak? Satu? Garut, Garut. Pleci Dakun Garut. Tinggal satu-satunya nih? Satu-satunya, Jan. Harga berapa ini? 160. 160. 60 ribu untuk Pleci Dakun Garutnya. Terus, di sebelahnya untuk... Mojambik lokal sama Cigun. Pare-pare cikrak daun berapa, Pak? Mojambik kasih 30. 30 ribu untuk Cigun, bondol? 45. 45 ribu nah, untuk Cigun ya. Cigun Jang. Mana? Iya, di dia Jang. Nah, ini pilihan burung Cigun. Sama harganya, Pak? Sama, jalu 45. Oke, pilihan jantan 45 ribu untuk burung Cigun ya. Kondisi burungnya seperti ini, kategori bahan. Kalau di sebelah sini ada jenis burung rambatan. Ini rambatan yang dari jauh ya. Doraemon. Doraemon. Bahan, Kang? Setengah mateng. Pilihan ada berapa ekor semuanya? Ada satu kayaknya, Jang. Tinggal satu ekor. Harga berapa rambatan Doraemon? 110. 110 ribu. Nah, ini temannya rambatan juga. Ini rambatan paruh? RPM. RPM. Ini pilihan jantan lagi untuk RPM-nya. Udah terpantau rajin bunyi, Pak? 24 jam nggak diem. Pastinya ya, 24 jam nggak mau diem. Harga berapa ini, Pak? Ini ada sedikit keindahan, Jang. Mantap 170 banget. 170 ribu ya. Untuk harga burung SPM-nya ini. Pilihan ada berapa ekor? Ada limited edition. Limited edition, berarti tinggal satu. Kalau yang ini untuk jenis burung. Oh, ini mah tepus palabu. Ini sama Cigun, dicampurin. Udah. Lanjut ke jenis burung kowul, kolibri wulung. Ini yang trotol metalik. Yang trotol, pilihan jantan. Trotol metalik, hati-hati jangan sampai disingkat, Jang. Jadi kalau disingkat apa? Tolik. Nah, ini yang sudah metaliknya. Pengiriman? Ini yang dari Purwokerto, Jang. Yang dari Jawa, oh ini yang... Purwokerto yang... juga. Ini yang dari Sumatera Utara, Jang. Ada, berarti ada pilihan. Itu yang dari Jawa, kalau yang ini yang dari... Sumatera, pur total. Hah? Kasih 170. Yang udah makan pur total 170 ribu yang dari Sumatera, pilihan jantan tentunya. Kalau yang Purwokerto ini? Purwokerto kita kasih 190. Yang mau yang trotol atau metalik sama? Sarua. Sarua ya, 190 ribu untuk harga per ekor. Perbedaan Sumatera sama Jawa dari segi apa, Pak? Dari warna, Jang. Dari warna? Warna dan bentuk. Oh, warna dan bentuk. Lebih gede. Uh-huh. Dadanya lebih cerah kalau Jawa. Uh-huh. Sumatera lebih kusam. Oh, begitu. Karena Sumatera identik dengan kepanasan. Oh. Emang Sumatera panas, Pak? Panas banget. Bener. Iya, saya belum... baru pulang dari sana, Jang. Wah, saya mah belum nyoba, Pak, ke Sumatera, Pak. Jadi nggak tahu. Tapi ini, itu antrolog sebagai pembedaan Jawa sama Sumatera, ya. Uh-uh. Kalau dari kondisi burung lebih tahanan mana, Pak? Kalau lebih dari kuat bahan, Jawa. Lebih kuat Jawa. Okay. Mungkin kalau Sumatera kayak perjalanan terjauh, apa terlalu jauh kayaknya. Mm-hmm.
Sudah? Sudah, Jan. Ayo tuh. Lanjut ke jenis burung jongkangan. Hari ini banyak banget jongkangan di kiosnya Kang Manto. Tentu pilihan jongkangan coklatnya nih pilihan jantan. Jantan semua ya Pak ya? Pastinya, Cak. Ini jantan. Itu Jan, kelihatannya betina ya, Jan. Begitu dipegang jantan. Waduh, bangun apa gimana? Tuh. Contoh, contoh mana, Cak? Contoh nih, nih. Nu hideung, nu hideung. Anu rada halisan. Iya, terotol jahat, Jan. Oh, iya teh masih anak, nah. Tapi benar-benar pilihan jantan. Set, itu dibuka, Jan. Wih, bodas. Bodasnya benar. Berarti ini real jantan, nah. Pak. Kalau jongkangan, kejantanannya di atas. Oke. Kalau jangepul di bawah. Begitu. Iya. Mantap. Ini kan banyak pilihan nih, iya. Jongkangan. Pilihan jantan harga berapa nih, Pak? Dewasa, Jan. Nah, ini udah agak dewasa ya. Tuh, mukanya udah cemong, udah tebel. Mantap. Harga beda-beda apa sama? Udah sarwa. Sabaraha. Genep 5. 65 ribuan untuk jongkangan ya. Swidak limo ya. Iya, sarwa yang ta. Mana? Iya, udah dewasa bodas, juga. Bodas. Oke, ini yang sudah dewasa juga nih. Anu panon hideung, panon hideung. Panon hideung. Aduh, tambah pengen batuk deh kalau ketawa mulu. Kalau yang ini untuk jenis burung? Siklon, sikatan londo lokal. Waduh, berarti sekarang... Kalau di KTP-nya, Jang, dia itu kancilan bakal. Kalau KTP aslinya kancilan bakal. Jadi burung sekarang udah namanya mengikuti nama-nama artis, Jang. Oh, biar keren dikit. Biar keren dikit, ya. Artis kan ganti nama burung ternyata ikut, Jang. Jadi burung juga gantian. Nah, ganti siklon, sikatan londo. Siklon, ya, sikatan londo lokal. Ataupun kancilan bakal. Ini kategori bahan ya, Pak, ya? Bahan. Harganya berapa ini? Libere 100. Bondol ya, Jang? Bondol ya. 80. 90 ribu. Kalau yang mulus ada? 100. Kalau yang mulus 100 ribuan. Beak, Jang. Mulus, Jang. Beak? Beak. Untuk SRDC Bali juga masih ada pilihan. Bahan, Pak, ya? Bahan sekali. Bahan sekali, Pak. Nah, kemarin kan saya menjelaskan nih, SRDC Bali sama SRDC yang Banten ataupun Sumatera. Iya. Katanya kalau yang Sumatera, kalau yang Banten putih. Kalau yang Sumatera, yang Bali coklat. Kalau saya kan ngejelasinnya kalau yang Bali agak putih. Iya. Kalau yang Sumatera, jadi yang benar yang mana, Pak? Susah diungkapkan dengan kata-kata, Jang. Susah, harusnya dipegang, disatuin. Jadi itu kelihatan bedanya. Jadi kalau hanya sekedar kata-kata itu nggak bakal ketemu, Jang. Begitu, Pak. Kata Tuan Guru gitu. Jadi harus ada dua contohnya, berarti ya, lebih enak. Nah, jadi ntar bisa diraba dan diterawang. Oke. Okay, kalau hanya sekedar teori nggak ketemu, Jang. Nggak ketemu ya. Karena nggak semua orang satu siap lihat burung gitu, Jang. Oke, benar juga ya, seperti kecuali saya burung juga. Sendiri. Masuk. SRDC harga berapa yang kategori bahan seperti ini? Kasih 13. 13.130.000. Ada yang sudah rawatan, sudah rajin bunyi ataupun udah makan pur total? Ada, Jang. Ada. Ini yang Jang. Di sebelah? Ini, Jang. Ini, Jang. Pasti bingung naronya. Ini. Iya, Jang, udah 5 tahun enggak laku-laku, Jang. Waduh. Enggak salah tahun itu? Enggak. Tapi mau saya jual murah titipan. Jadi ini titipan. Iya, Jang. Udah rawatan lama, udah makan pur ya. Nah. Udah bunyi di sininya, Pak? Jos. Udah jos. Berarti udah gacoran. Ada pilihannya berapa ekor? Satu ekor, kalau titipan banyak bapak gelur. Jadi itu para kecomanya nitip pengen dijual di sini. Nah. Udah makan pur total, udah rajin bunyi, harganya? 300, Jang. 300 ribu. Oke, nah itu untuk harga SRDC Bali. Kategori jadi berarti, Pak, ya? Iya. Kategori. Jadi untuk harga 300 ribuan. Lanjut ke jenis burung. Ini, Pak, yang paling pojok apa, Pak? Wah, ini trotol ketinggalan, Jang. Apaan trotolnya? SRDC? Iya. Oh, nah ini ada yang SRDC Bali masih trotolan. Ini dari Loloan katanya, Jang. Kata orangnya? Iya. Ya pasti, Pak. Kalau burung semuanya dari anak, Pak. Oh, purnya nggak cocok, Jang. Oh, ini udah mulai makan pur total ya? Sudah pur total. Ini dari Loloan katanya? Iya, wah, purnya hijau saya kasih kuningnya salah, Jang. Oh, ini berarti baru datang? Iya. Kotorannya pur hijau, tapi kasih makannya kuning. Pur kuning. Wah, mantap salah. Banget. Tahan, Jang. Wah. Berenu hejo. Berenu hejo, Pak. Lain anu koneng. Aduh, Jang. Liur.
Jus langsung. SRDC Bali Trotolan yang dari Lolohan sudah makan sendiri, harga berapa ini Pak? Kasih 2,5 Jang. Nah itu untuk harganya ya, 250.000. Pilihan ada berapa ekor? Ada hiji Jang. Ada satu dari Trotolan dan. Oke, ini dari Trotol ataupun dari Lolohan. Ini juga masih Trotolan Pak. Dari apa ya? Dari Lolohan. Dari Lolohan. Nah begitu, lanjut Pak, yang pojok ini apa Pak? Bimoli Trotol Jang. Jantan berarti ya? Jalu sekali untuk Bimoli Trotolnya. Harga berapa nih Pak? Dibere 200.000 untuk Bimolinya. Kesebelah untuk Sri Gunting. Gunting itu Jawa Pak, Sumatera Jang? Yang Jawa ini Pak. Oh iya Kak. Sri Gunting yang Jawa hari ini masih tersedia pilihan apa enggak? Ada dong. Oh di dia Jang. Karena pilihannya ada yang Jawa, ada yang Sumatera untuk Sri Gunting. Yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Kang Manto. Nah ini seperti ini untuk yang Jawa. Sri Gunting Abu Jawa untuk harga berapa Pak? 13 Jang. 13.130.000. Kalau yang Sumatera seperti ini? Libere 12. 12.120.000-an. Mulus-mulus untuk pilihan burung Sri Gunting Abu-Abu yang Sumatera dan juga Jawanya. Nah ini juga sama untuk yang Jawa, tapi kebanyakan matanya mata merah ya. Berem. Kalau yang mata putih mah jarang tersedia. Pak, ada jenis murai ini Pak nih? Oh ya ada dong. Murai tomboy ini ya? Ini istimewa ini Jang. Istimewa? Istimewa. Ini Jang, masuk malam pagi nelor. Waduh, mantap berarti ya, masuk malam pagi nelor. Berarti ini betina siapa dong? Janda tulen. Ini lumayan juga nih untuk tongkrongannya. Wah ngeri Jang, nantang langit ini Jang. Waduh, ini malam apa ya? Ini haus-haus ini Jang. Haus-haus. Hyper. Waduh mantep banget kalau hyper mah tinggal masukin malam aja berarti nih. Masuk malam pagi nelor. Harga berapa ini betinanya? Kasih 2,5 siap genjot. 2,5 siap digenjot ya kan kawan ya. Punggungnya lihat ada boroknya apa Jang? Masa? Iya tadi. Yang sebelah kiri. Punggung? Baru tahu saya malah Jang. Kayak ada 2 titik gitu loh. Udahlah bonus buat kicomania ntar. Oke lah kalau ada berolok sama ya. Tapi bukan tembelek itu. Asli blorok lu Jang. Pak itu yang ngemusik tambah kencang aja Pak tetangga ya. Udah kasih tahu. Aduh. Jang, anu sama Dika. Langsung untuk pilihan tembus burung. Pentet bahan ya. Bahan pala hitam, pala hitam. Yang trotol. Ini yang masih trotolan ada 2 ekor. Kasih 100 ya. 100.000 bondolan. Kalau yang mulus ada apa enggak Pak? Mulus ada. Nah ini yang masih trotolan 100.000-an ya. Trotol bondol 100, yang dewasa 120. Oke, kalau yang mulus dewasa 120.000-an ya kan kawan. Pilihan untuk jenis burung pentet aman banget hari ini di kiosnya Kang Manto. Pentet yang Jawa Timur tentunya. Wah, nah kalau ini pilihan burung pentet. Nah ini yang blangkon ya. Falcon pala konde. Pala konde. Mau diraba nggak Jang? Oke, ayo. Ngomong lagi semangat nih. Ngomong lagi semangat ya. Stok pilihan yang falcon? Ya, 7. Stok bahaya. 7. Pak, coba 2, 12, Pak. Udah lama, Pak. 20, Pak. Udah, Pak. 7. Kamu lagi bujang mainannya tisu mulu. Buat malam. Nah, ini kan kawan ya, tuh. Falcon. Falcon. Oke, pala hitam ya, pala konde. Beda apa enggak harganya? Sama sedang 13. 13 tadi Mas 120. Oh iya keceplosan. Dong. Keceplosan. 13 yang ini. 13 yang ini. Iya. Oke, yang pala hitam 13 ya 130, pilihan ada satu. Stok mulus. Ya. Oke, lanjut. Sini dulu belum beres. Fox saya Mandarin keburu sore karena ini udah sore banget. Fox saya Mandarin juga bahan nih Pani ya. Ada stok baru, Jang. Naon? Stok baru ada 2 ekor. Hah? Mulus banget. Ya. 110 Jang. Kalau yang stok baru mulus banget 110.000. Nah. Kalau yang stok lama? Stok lama masih di 100 Jang. Masih di 100.000-an yang ini ya berarti. Iya. Ini yang stok lama yang bondol-bondol 100.000-an. Yang ekor-ekor dorong seperti ini juga sama 100.000 juga. Kalau yang baru masuk
Ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Nah, ini yang mulus-mulus. 110.000 untuk harga dari jenis burung Poxai Mandarinnya. Nah, kemarin kan ada banyak yang nyari burung Poxai Mantel nanya-nanya sama saya. Nah, di sekarang di Kios Kang Manto tersedia untuk jenis burung Poxai Mantelnya. Mantel bahannya apa ya? Mantel jadi, Jang. Jadi. Ya kalau bahan termakainya gimana? Oh iya, masih telur dong ya. Iya. Kalau masih bahan mau berarti ini burung udah jadi burung. Udah rawatan apa gimana, Pak? Pastinya rawatan. Pastinya ya. Dirawat di sininya. Aduh, gimana nanya dong. Udah makan pur apa belum, Pak? Semi pur. Wah, masih semi pur. Untuk Poxai Mantel kan banyak pilihan nih. 1 2 3 ada 4 6. Cuma 6 ekor. Ada 6 ekor ya. Kemarin banyak yang nanya ini, harga berapa nih per ekor? Kita kasih 200. 200 bebas pilih. Bebas pilih. Bebas pilih untuk Poxai Mantelnya. Tapi barang lagi kosong nih, Jang. Iya. Ini di negara-negara tetangga masih tinggi, Jang. Oke. Ini gini. Kita dapat nemu aja ini. Dapat nemu aja berarti ini ya. Ada pengirim nyasar berarti. Iya. Mantap banget. Lanjut, Kang. Ke jenis burung cipo, hari ini juga cipo stoknya masih tersedia tentu dengan pilihan jantan. Bagi-bagiin gak nih? Udah Pak. Oh, udah, ya udah. Okay. Udah, lagi-lagi. Saya lagi semangat kalau ada pembagian. Udah Pak, udah bagi-bagi Pak. Udah ya. Nah ini untuk burung ciponya, cipo kategori bahan, pilihan yang jantan. Mulus-mulus semua untuk pilihan burung ciponya. Harga berapa nih Pak? Kasih 30 spesial jantan. 30.000 spesial pilihan jantan mulus-mulus. Tadi saya belum bayar Pak ya? Bayar dong. Oh bayar. Ntar kalau udah beres saya bayar ya. Aduh saya punya utang saya 2 ekor tadi. Saya kira mau dihabisin ke subscriber nih. Kirain Mak Kang Manto ya nggak apa-apa saya sumbang 2 ekor. Oke. Ayo lanjut lagi Kang ke buru sore. Ada jenis. Nah tuh baru bunyi ya untuk kekek raja tengkek raja udang ya. Jenis burung mantenan. Mantenan mini pilihan jantan nih. Ekornya sudah dijual duluan sama Kang Manto. Tapi juga ada yang sudah pada nongol lagi. Udah nunggu lagi. Pilihan jantan harganya berapa nih Pak? Dikasih 30.000. 30.000 aja untuk harga per ekor. Kalau perenjak. Ini yang Jalu. Jawa apa nih? Apa itu yang dari perenjak atas Jawa. Yang dari Jawa ya. Pilihan jantan semua Pak? Jantan. Nah, aduh, itu banyak banget nih. Ini yang harga murah, Jang. Kita ada 2 versi untuk hari ini. Ada 2 versi. Nah, tolong coba saya jelaskan, Pak, kenapa ini yang? Yang ini 25. Geser dikit. Geser dikit. Ini sama? Itu selangkung. Selangkung 25 juga. Oke, kalau yang ini 3 balai. 3 balai 30 berarti ini 30. 30.000. Kenapa dibedain ada yang 25 ada yang 30, Pak? Yang 30 beli, yang 25 nemu. Oh begitu, oke. Nah itu dia ya kan, kalau yang 30 berarti biasa pilihan. Beda pabrik. Beda pabrik, kalau yang ini yang datang sendiri. Bimoli mau dikemanain Pak? Gacor banget Jan. Itu? Bimoli gacor? Gacor, tapi liar. Tapi rajin bunyi gitu? Rajin banget. Udah ini makan? Ini dong nih satu nih, paling rajin nih. Berapa ini Pak? Samain aja 200. Oh 200.000 aja ya. Bimoli yang sudah terpantau rajin bunyi. Ini doang nih satu paling. Kan ada 3. Ini yang paling istimewa. Oh ini yang paling istimewa. Harga sama aja Pak ya. Sama. Bimoli trotol pilihan jantan yang trotis, sudah rajin bunyi. Nah, oke tuh. Udah mau dikatasin. Karena sebentar lagi juga Kang Manto akan tutup. Rengganis Kang. Kategori bahan nih. Berapa rengganisnya? Kasih 50 aja Jang. 50.000. Lanjut. Benar 50.000? Iya, udah. Kutilang. Kutilang Mas, paling mahalnya? Samain aja. Oke, kutilang Mas juga harga 50 ribuan. Nah, pelatuk. Pelatuk bawang, berapa nih Pak? Ini yang 24 jam gak diem. 24 jam gak diem, berarti udah 250 ribu yang rajin. Banyak ada ntar, tenang. Ada bahan? Ada. Oke, itu yang udah rajin bunyi. Lanjutan untuk jenis burung. Separaja ya. Separaja ekor biru pilihan jantan. Berem-berem biru-biru. Berem. Harga seberapa? Kasih 75 aja. Dengan harga cukup di angka 75.000 per ekor ya Pak ya. Masuk. Bebas pilih. Ayo Pak, nondi Pak. Ayo. Apaan? Nah, ini pentet matahari. Berapa? Ke okay.
Kutilang Mas sudah. Terus, nah ini pleci ya kan kawan, pleci bustomi kategori bahan yang masih diomyok-omyoknya stok. Hari ini juga masih banyak pilihan untuk hari di kios Kamanto ini. Pleci bustomi bahan berapa Pak? 35. Untuk harga per ekor 35 ribuan. Terus jog-jog. Cuk-cukan bahan hari ini juga stoknya masih aman. Ada yang mulus, ada yang bondol. Truk. Untuk harga bebas pilih Pak. Udah 20 habisin. 20 ribuan? Oh, oh. 20 ribuan aja untuk harga burung cuk-cukannya mulus bondol harga sama. Emang jangan Apple doang yang ulang tahun, kita ikut ulang tahun. Ikut ulang tahun juga, yeah. Jadi bukan 30 ribuan ya. Dikasih 20 Kasih ribuan 20. Aja. Oke, mantap banget. Pak, jalak kebo Pak. 50. Untuk jalak kebo harga per ekor yang masih diomyok seperti ini 50 ribuan. Nah, ini untuk makwa ya, Pak ya? Cendrawasih, Jang. Cendrawasih. Cendrawasih lokal. Yang dari Jawa Barat. Masuk. Harga berapa makwa ini? Satu seket. Satu seket berarti 150 ribuan untuk burung makwanya. Ke bawah. Nah, ini berarti yang bahan nih, Pak? Iya. Pelatuk bawang bahan. Ini pilihan jantan. Betinanya ada? Lagi ke sawah, Jang. Oh, jadi pilihan jantan semua? Iya. Berapa kalau yang bahan jantannya, Pak? 13, Jang. 13, 130 ribuan untuk harga per ekor. Untuk jenis burung pelatuk bawangnya. Naon deui? Naon, Jang, ayam, Jang. Iya, iya, naon ya, konin? Konin. Konin tim mana ya, Pak? Konin trotol. Konin trotolan. Trotol. Kontrol, kontrol. Konin kontrol. Ini yang metalik, terus yang trotolan. Harga beda-beda apa sama? Udah samain aja, ini ngabisin. Hmm, seberapa? Kasih 110. 110 ribu. Fortuna, Fortuna. Ini ada satu beda jalur nih, Jang. Apa itu yang trotolannya? SPR. SPR. Sepah Raja. Oh, Sepah Raja trotol. Harga berapa? Itu tadi dapat nemu juga. Lama-lama lu, Jang, udah rajin banget, Jang. Ini? Mm-mm. Mau dijual harga berapa? 150 jual. 100. Malamat 50. 50 ribu aja. Iya. Separaja trotolan hasil rawatan para kicau mania mau dijual dengan harga 50 ribu. Halo. Tuh, kacer. Kacer udah makan pur total, kotorannya juga sudah menumpuk. Lagi dorong ekor burung kacernya harga berapa ini, Pak? 500, Jang. 500 ribu untuk burung kacernya ke Podang. Ke Podang mana, Pak? Ke Podang Bali, udah rawatan ya. Ke Podang Bali sudah makan pur total, harganya kasih 27 270 ribu. Pentet udah makan pur total, udah goyang-goyang ekornya, harga berapa ini pentet? Pentet ya, loro seket. Loro seket berarti 250 ribu ya, 250 ribu untuk burung pentet Jawa Timur yang sudah rajin bunyinya nih. Kalian tinggal dengerin saja bunyinya. Cicicuit, cicicuit. Naon cicicuit, cicicuit. Ayam naon apa tadi teh? Hutan Sumatera ya. Ayam hutan Sumatera udah jinak? Jinak. Udah bisa dideketin? Terbang. Udah makan pur total? Pur total ya. Oke, ini ayam hutan Sumatera. Mm-hmm. Seperti ini kan kawan, untuk ayam hutan Sumateranya ada satu ekor saja. Sudah makan pur total ya. Harga 7,5. 750 ribu. Pilihan hanya ada satu ekor. Lokbet mau dijual dengan harga berapa ini, Josan? 2,5 meter, Jang. Panjangnya 2,5 meter. Harganya 70. 70 ribu aja nih untuk lokbet warna hijau standarnya. Terus jalak suren, Pak. Tole, tole. 400. Untuk jalak suren yang sudah dewasanya 400 ribu. Tole. Oh, pasti ternyata. Kalau yang jinak keterekan. Baru dapat ini, Jan. Oh, baru dapat. Masih malu-malu dia. Masih malu-malu ya. Shy cat. Oke, jalak nias, Pak. Kepalanya itu agak. Rambutnya kemanain, Pak, jalak nias? Dijual dulu, Pak. Dijual dulu. Beli cipo. Berapa nih harganya nih? 200. 200 ribu. Udah rajin bunyi ya? Jangan lihat kepalanya kamu, Jang. Oh, jangan lihat kepalanya, ui. Tapi lihatnya. Kamu kalau kepala botak kayak sehatnya ngeri, Jang. Jangan sembarangan kamu.
Nah ini kan kawan untuk jalak niasnya harga mabung. Mabung jadi, ya. Jalak nias kepala botak mabung kita kasih 200. 200 ribu tapi burung gacor. Kayak punya kamu dong yang mabung jang. Lanjut untuk Anis. Oh ini Anis cakep jang. Anis cakep. Anis. Ini burung rawatan lama, rawatan kecomania. Udah rajin ngeriwik. Udah rajin ngeriwik. Dari jenis burung anis? Anis macan. Anis macan, anis mama cantik. Anis macan, ngeriwik, pur total. Kita kasih 22. 22, berarti Mansur S, 220.000. Oke, alhamdulillah kan kawan ya. Hampir semua burung yang tersedia untuk hari ini di Kiosnya Kang Manto sudah kita update bersama-sama, sudah kita pantau bersama-sama. Untuk informasi lebih lanjutnya, silakan kalian tinggal hubungin saja nomor telepon yang sudah saya sediakan di awal video dan juga ya, di siap. Deskripsi videonya. Apa Pak? Ih, barang antik. Oh iya nih, burung mualaf. Gereja udah mualaf. Ini dari, masih anak nih Pak? Dari telur. Oh dari telur. Sembarangan. Aduh. Burung gereja masih muda ya? Anak. Anakan nih. Tuh oh, tadi kiriman ke... apa ke Pelabuhan Ratu dua kali tuh. Ui, ngeri Pak Iwan ngeri dari Manto tuh lihat CS nih ini CS. Khusus pengiriman luar negeri luar daerah sampai luar angkasa Pak Iwan urusannya ya di Manto untuk transit ke Pelabuhan Ratu bisa nyampe nih. Pelabuhan Ratu Pak naik pesawat apa naik kapal perahu tuh pertama kali dari sini kita ke Bogor, dari Bogor ditransit lagi ke Pelabuhan Ratu. Mantap banget, berarti bisa melayani naik. Ya. Pak, untuk gerejanya harga berapa? Kita kasih 75. 75.000 udah makan pur? Pur total, Jang. Pur total. Udah murah, enggak tahu mahal, Jang. Udah terpantau bunyi, Pak? Rajin, Jang, dari lo. Rajin? Wah, buat masteran dong enak ya? Pasti. Kemarin pasti. Nangkep sendiri nggak mau bunyi, Jang. Kenapa ya, Pak ya? Ada kalo banyak banget sendiri. Loh. Tapi kalau dari lolohan, ngerawat lolohan bisa... Masa depan lebih cerah. Nah, itu dia ya kan kawan ya. Oke Pak, kan saya belum nanya nih sebelum saya akhiri untuk Makwa perjumpaannya. Makwa udah belum, Jang? Cendrawasih udah? Makwa udah, tadi Cendrawasih katanya 150 kan? Oh iya, udah masuk. Untuk pengiriman pemesanan berarti di sini masih? Masih melayani. Jadi untuk Jabodetabek bisa COD, luar Jawa, luar daerah, luar provinsi, luar negeri, sampai luar angkasa tetap meluncur. Tetap meluncur ya. Dengan yang... Pak Iwan si gondrong tadi. Selain Pak Iwan masih banyak lagi driver masih banyak yang lainnya. Lain juga. Oke, intinya mah untuk pengiriman pemesanan masih melayani ya Pak ya? Tetap melayani. Kalau untuk harga burung-burung di Kios Kang Manto sebenarnya yang udah kita sebut-sebutkan tadi, ya. Harga ada yang bisa masih nego apa enggak sih Pak? Jadi kalau di Kios Manto itu harganya itu... apa ya semrawut kan amburadul ya. Amburadul ada yang mentok ada yang bisa digoyang ada yang wis babak belur kan pokoknya mah harga jadi tergantung ya. Kita nota belanjanya Jadi menyesuaikan kalau kita dapat harga nemu ya jual nemu gitu Jadi kalau jual belanjanya tinggi berarti kita jual tinggi dapat murah ya kita jual murah yang penting mah ada lebihannya yang buat... penting ada lebihnya nah kan? Itu dia Pak. Untuk ongkos kirim tadi tanggung siapa Pak? Ditanggung penumpang Jang. Ditanggung pembeli tentunya. Kalau tete gimana Pak? Untuk tete tetap bergoyang kanan kiri oke. Nggak ada kepala, nggak ada kepala, ekornya doang juga masuk. Oke, berarti untuk Toketama juga melayani ya. Aman. Kang Manto, saya mewakilkan ke Kang Manto buat para pecinta ataupun para subscriber Jang Epul Keco yang nggak kebagian. Tolong Kang Manto ngomong dong. Yang nggak kebagian mohon maaf gitu. Oh, untuk apa subscriber Jang Epul yang nggak kebagian burung minta nambah. Nambah. Mohon maaf dulu. Jadi, ya kan kawan ya. Kotanya itu untuk Jang Epul masih terbatas. Jadi itu mudah-mudahan ya. Kita doakan semakin banyak subscriber semakin Amin. Banyak kita buang berkahnya. Amin. Mudah-mudahan mas sekarang saya minta mudah-mudahan saya selalu sehat aja. Nah nih. Nomor satu sehat nggak dilawan Jang. Jadi kalau kita kaya nggak sehat itu percuma. Nah Jang. Itu dia ya Kang ya. Makanya mudah-mudahan najar saya udah terlaksanakan. Mudah-mudahan setelah najar itu saya badan saya kembali normal kembali sehat kembali. Masuk ini yang paling saya suka Jang. Itu Kang Manto terima kasih banyak waktunya kali ini saya sudah izinkan untuk melihat stok burungnya. Mudah-mudahan Kang Manto selalu sehat, amin, saya juga amin. Cepat sehat. Amin. Pak Haji juga sama selalu sehat, dagangannya tambah laris manis, tambah berkah. Saya undur pamit Kang Manto ya. Mangga. Oke, yuk kawan kita kris saja untuk perjumpaannya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.